lo quiere, lo tiene, o sea, tú le vuelas, le vuelas tú. Oye, chula, le vuelas tú. Tú toques. Dios, tú estás bonito. Oh, bien, divertido. Bueno, sí, pues. Ojo, ojo, nampak, nampak, ojo, ojo. Kawan mia. Oh, Pak Man. Yang dia tak ada buff tak lah. Sebab dia murah. Ni mahal. Eh, yang ni lah mahal. Ini rumah. Fuh. Takkan mahal aku. Swimming pool. Tiap-tiap lah hidung. Dinding dia ni nak buat ni. Dia tampal ni. Cakap. Boleh tahan kepenatannya. Ya. Ya. Pul. 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 Access to sun. Satu level tapi jauh kan. Dari apartment. Oh, dari gym. Tengok ni. Tengah hari sikit. Okay. Ada gym. Ada style. Saya boleh ber-gym. Sekejap lagi. Ya. Ada. Tu air panas eh, dek? Air panas eh? Tak. Oh. Inilah Hotel Royal Chulan. Swimming pool Hotel Royal Chulan. Apa susah nak jalan tadi? Biasa tidur bilik sini. Ini tidur bilik belah sini. Bilik lama. Tak tahulah mana lama mana baru. Tak korang komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like and share. Ha? Mengadap sini bangunan ni. Ha. Apa benda? Bilik kita dulu. Oh, bilik kita dulu. Oh, tengah-tengah kat sini. Tak payah pusing-pusing ni. Ni apa buat? Tempat basuh kaki. Oh, ni tengah keluar sini. Hari tu. Lupa. Dah lama. Lama sekali, guys. Tidak sampai ke hotel Royal Chulan. Ni pakai voucher-voucher. Pakai voucher, guys. Dapat 100 lebih. 156 satu malam. Jadi bolehlah menginap di Hotel Royal Chulan. Inilah kawasan swimming pool Hotel Royal Chulan. Aku bagi view penuh. Memang dari segi relax dia memang power lah, guys. Memang kau nak tenangkan fikiran dengan color corak dia. Memang boleh. Tapi kau nampak pavilion lah dari sini dengan Hotel Dorset. Kau tak nampak KCC tak silap aku. Sebab KCC berada di sebelah sana. Sebelah sana. Jadi kau cuma belah sana, sorry. Dia dekat-dekat belah sana KCC. Di sini kau pun nampak pavilion lah. Tempat orang kaya-kaya shopping. Haa, ni air yang ada bubble lah. Memang relax. Haa?
Apa? Macam-macam tu. Macam? Oh, nak mandi? Jadi tak mandilah kita. Kita hanya tengok di waktu-waktu COVID ini. Ini sahaja yang kita dapat lihat. Kita tengok inilah swimming pool. Dulu Sarah waktu kecil, Sarah mandi kat sini. Sarah ingat? Ha? Tak ingat? Masa kecil? Nah, tak nak balik. Tak nak balik bilik Sarah mandi. Jadi kita dapat tiket pada tu bangunan Nazar. Kita dapat untuk 2 hari 2 malam 3 hari 2 malam kita dapat menginap di hotel Royal Chulan KL Jalan Kolej. Ya, tempatnya. Ah, tu Nazar tu. Bilik kita mahal ke sana. Old school eh. Bilik ala-ala kayu gitu tapi batu. Dia modi lah, modified. Modified batu guys. Nak? Budak-budak. Sarah lah tu duduk mandi. Okay. Nanti kita akan tamatkan tour swimming pool kita di Hotel Raja Chulan pada hari ni. Dah, balik bilik eh. Tengok. Ha. Tengok apa? Nak tengok swimming pool ha. Pergi. Okay. Ha, tengok, tengok. Ha. Dalam ni 1.29 meter. Lebih kurang 15 meter lah. 10 meter 20 3, 50 meter ke guys. Ada 50 meter kolam. Lebih kurang 50 meter aku rasa. Oh dapat lah 50 meter. Sebab bilik aku tu 10 10 kali 10 tu macam kanopi orang jual. Orang jual apa? Pasar malam tu. Haa tu 10 kali 10. Jadi ni aku rasa lebih lah 50 meter dia lah kolam. Lebih kurang. Haa air naik. Jangan pijak tu, dia air keluar ikut sini. Untuk air cuci dia. Air-air lebih-lebih dia. Jangan pijak batu tu. Haa, batu tu, air tu akan keluar. Dia masuk sini, dia recycle balik. Dia pembersihan. Ya? Okay? Settle? Balik bilik? Kita akan balik bilik. Sekejap lagi. Kita akan pergi gym. Okay guys. Tu bangunan lama dia. Old school dah takut sikit dah. Tu hotel dozer. Gym budak-budak tak boleh masuk lah. Bahaya. Kena tunggu tak ada orang lah. Kita kena bergilir-gilir untuk masuk gym. Haa tu. Okay. Gym dia kelas lah. Okay. Macam gym masih jenuh Liza lah. Mana jalan nak? Mana spa ni? Telaga bunga. Okay. Dia kata ni, please return the towel before you leave. Jangan rembat bawa balik. Tu, ni apa ya? Pavilion. Pavilion? Jalan kaki sampai lah ya? Pavilion hotel. Ya, yeah, orang tu orang ya? Lah, jalan kaki lintas jalan tu je? Naik Grab lah eh. Nak selamat naik Grab. Itulah dia Pavilion. Tapi duit tak ada, tak adalah. Tengok je lah. Ya. Tempat Dato' Ali Supri shopping tu. Malah dia letak dalam dia punya YouTube. Okay, let's go. Nah, kita balik bilik. Lawa kan? Dia punya apa? Konsep dia tu. Memang stylo. Oh, heritage gila lampu tu. Tengok. Lepas tu dia ada lampu macam ni. Untuk letak frame. Ha. Inilah pencahayaan dia. Jadi, letrik dia. Korang fikir sendiri lah. Berapa harga untuk letrik. Ha.
Sekejap ni kita akan pergi ke bilik kita. Okay. Mana? Stylo. Okay. Ni. Ni memang letak lampu ni. Kemudian dia letak lampu ni. Jadi kita akan ke bilik kita. Ha, asyik. Kita akan cari balik lift. Okay, dah sampai. Jadi sampai di situ je lah. Kalau korang nak tengok keadaan dalam bilik, jangan lupa subscribe dulu, like and share. Bye. Bye semua.